Baik, kita masih bersama dengan Mbak Jindul. Mbak Jindul. Mbak Jindul. Namanya Mbak, nama? Mbak Jindul. Nama aslinya? Parindra Sidik Cahyono. Kenapa jadi Mbak Jindul? Karena bejundul-bejundul, Pak. Oh. Iya. Ada filosofinya itu, jadi nggak asal buat nama gitu. Apa itu? Bejundul itu filosofinya berawal kata bejundul-bejundul. Itu yang artinya bahasa Indonesianya itu masuk enggak, masuk enggak, ragu-ragu. Oh. Itu seperti itu. Enggak ngerti sih saya, filosofinya di mana ya? Filosofinya itu saat mau aku apel nih. Ya kan? Apel apa? Apel udowes, tokes gak ngerti apel. Apel itu mau datang ke rumah calon. Oh, datang ke rumah calon. Ngapel. Iya. Ngapel tuh abis nyapu ngapel. Iya, gitu juga boleh kok. Sama dia mah boleh. Kalau sama Kak Cika boleh, boleh. Tapi kalau Om Ben gak boleh. Ya, enggak. Tata sini aja, Pak. Oh iya, ya, tata sini aja. Jadi gitu ceritanya, kayak berani masuk, enggak, kan malu, Pak. Wong besok. Oh iya, iya, iya. Jadi sekarang udah punya pacar nih? Udah. Udah punya pacar? Udah. Oh, jadi akhirnya masuk tuh ngapel tuh? Iya, diberaniin. Tapi itu belum kenal. Udah berani masuk. Oh, udah punya pacar tapi belum kenal? Belum sempat ketemu. Oh, lu pacarannya gimana? Lewat. Bingung kan dia? Bingung kan? Lewat video call, Pak. Lewat video call. Ya. Lewat Facebook. Lewat Facebook. Oke, okay. Ini kita ngomong-ngomong tentang YouTube ya. Jadi dan tadi nyambung tentang pacar. Jadi saya tuh baru aja ngupload YouTube baru aja kemarin, judulnya adalah Cowok Jomblo Cewek Matre. Itu saya punya teori tentang kenapa cowok-cowok itu tahun 2020 nanti nggak ada yang punya pacar. Saya bikin videonya di YouTube saya, Cowok Jomblo Cewek Matre. Kalau Anda belum lihat, Anda lihat. Nah, selesai aja kata-kata itu. Kenapa saya ngomong YouTube? Karena dia ini bikin YouTube juga. Dan terkenalnya dari YouTube juga. Ya kan? Iya. Benar kan? Benar. Oke. Okay. Emang ada penghasilannya dari sana? Ada sih. Ada penghasilannya kalau apa itu, udah view-nya banyak, itu ada penghasilannya. Tapi nggak semudah itu sih. YouTube kalau orang awam, dia itu taunya buat akun YouTube, ngupload, beres, ya udah. Kapan penghasilannya, bagaimana dapatnya, ya kan? Tapi itu ada suatu proses yang namanya harus dikaitkan ke inilah, jadi satu akun lagi. Disitulah kita bisa memonetize video yang kita unggah. Luar biasa, pintar. Hebat, pintar, bagus. Ngertian dia loh, saya nggak ngerti kayak gitu-gitu loh, Mas Najindul. Iya, makanya kita juga nggak ngerti. Kita biarpun bukan deso, tapi pikiran kota. Luar biasa. Coba-coba ajarin saya lagi tentang YouTube, ajarin saya tentang YouTube. Aku mau mengajarin kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana mau ngajarin? Kan nggak tahu maksudnya. Oh iya. Caranya biar menjadi viral. Sebenarnya cara untuk menjadi viral itu nggak ada caranya sih ya. Yang penting gini loh, soalnya setiap orang mempunyai prinsip dan karakter yang beda-beda. Taruh kata, mbaknya nih masak, tapi dikasih garam satu mangkok. Punya impian biar menjadi viral kan, tapi belum tentu di pikiran netizen itu. Wah, menarik. Bagus, menarik, malah bisa dibully, ya kan? Yeah. Pada intinya membuat viral itu nggak mudah, yang penting continue sih, setiap seminggu sekali, mampunya seminggu sekali upload terus. Pada suatu saat titik tertentu pasti kita akan dikenal. Betul. Jadi penghasilannya berapa dari itu? Wah, kalau untuk menanyakan tentang penghasilan ya, itu kata-kata yang sensitif gitu loh. Takutnya gini, oh iya. Oh, saya pengen tahu dong. Enggak gini, Om Ded. Saya pengen belajar juga. Iya, takutnya begini, orang yang mengenal aku, taruh kata Om Ded nih, ntar di belakang, privat, aku berani ngomong. Privat. Tapi kalau publik itu yang sensitif, takutnya ntar dikira sombong. Sombong lah, gini lah, gitu. Yang jelas, untuk pendapatan sih lumayan. Subscriber lah. Subscriber udah berapa sekarang? 110.000. Wow, lumayan bagus. Iya. Berarti udah silver button ya? Udah. Cuma belum aku klaim lah, sibuk acara syuting. Widih. Jadi kalau di YouTube itu susah
Jadi beda seperti kayak di Instagram atau di mana. Untuk dapat 100.000 itu susah. Gak semudah yang dipikirkan. 100.000 aja tuh susahnya setengah mati. Karena orang nonton itu biasanya mereka gak mau subscribe ya. Mereka nonton aja. Jadi kalau udah 100.000 tuh, dari itu bahkan ada penghargaan itu berupa silver button tuh, itu susah banget. Susah. Berarti udah dapat. Kemarin yang Aska dapat itu dapat penghargaan silver button itu karena 100.000 lebih Askanya gitu. Untuk betul. Kasih tahu aja. Oke. Kita undang siapa sekarang? Ibunya aja. Undang ibunya. Ya. Oke. Mana ibunya coba? Ibunya Pak Cindo. Siapa yang bertanggung jawab? Silakan masuk, Bu. Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan ibunya Pak Cindo. Apa kabar? Ini anaknya Ibu? Iya, nomor 2 lu. Anak-anak. Permisi. Iya, namanya adalah Ibu Hermin ya? Iya, benar. Gimana Ibu, kok mau punya anak gini? Ya, itu. Kebetulan Allah itu menciptakan begini. Oh, maknya juga. Diterima apa adanya ya? Juga sama. Diterima apa adanya? Diterima apa adanya? Iya. Kalau dicipta lagi nanti jadi lentong, bagaimana? Nggak jadi bacindel nanti. Betul. Ibunya juga lucu loh. Ibu punya ini juga, vlog juga. Ya enggak lah. Kosongan. Kosongan, siapa tahu di YouTube gitu. Cuma, lucu loh Ibu, tenang. Cuman ikut-ikutan ini kebetulan kok pasang untuk mengikuti jejaknya anak ini. Mbak Jindul ini. Tadi waktu Ibu masuk, Mbak Jindulnya tuh matanya agak berkaca-kaca, seperti mau nangis. Oh iya, mungkin ya rindu berat terpendam gitu. Waduh. Bukan cinta terpendam. Malah lucu loh. Soalnya ya saking lamanya kan. Berapa tahun Bu? Ya, kurang lebih 4 tahunan ya lah. Nah, 4 tahun lebih Bu, SD kelas 1 sampai SMA nggak ketemu. Iya. Baru ketemu-ketemu waktu aku mau berangkat ke Korea sama cuti itu ketemu. Oh, kenapa waktu SD nggak ketemu tuh kenapa? Nah, waktu itu kan aku masih pendidikan tuh. Aku nggak diperbolehin sama bapak ketemu dulu. Takutnya ntar pecah pikiranku kemana-mana. Biar fokus ke belajar dulu. Oke, okay. Tapi saya dengar-dengar katanya bedanya 15 tahun. Apanya? Benar gak sih? Setelah 15 tahun, akhirnya Mbak Jindul baru mencari ibunya. Betul, oh, gitu. Setelah lulus SMA itu. Setelah lulus baru nyari ibunya ya, setelah 15 tahun. Iya. Oh, anak gak tahu diri ya. Bukannya gitu, jaraknya bukan jauh gitu. Pak, jadi gak tahu antara Probolinggo dari Nganjuk ya, ya, Pak. Banyak alasan ya. Tahu dirinya kan untungnya diterima di tahun 7 ini. Oh benar. Benar. Terus gimana waktu itu udah lama gak ketemu ibu, terus ketemu ibu gimana rasanya? Ya ibu ini gak nyangka, ini aku anaknya bener apa enggak gitu. Oh iya sih, kalau saya dilihat gitu juga saya gak akan nyangka. Enggak, memang gak nyangka. Juga, iya. Udah lupa, tampangnya udah lupa Bu? Dalam? Tampangnya udah lupa? Ya lupa sekali Pak, karena kan dulu waktu si umbelen meler-meler, ini kok sudah ada topnya di Telang Suci ini loh. Widih. Iya, jadi kan apa ya, sangat kok ada perubahan. Ada perubahan. Iya. Tapi ya intinya bersyukur ya, puji ya, Tuhan, maksudnya ternyata bisa sukses ya Bu ya. Amin Mas Didi. Bisa sukses. Itu memang yang saya harapkan. Itu yang diharapkan. Iya. Terus ya, gimana Mbak Jindo sekarang udah sukses, udah ngasih apa ke Ibu nih sekarang? Ngasih kasih sayang ya, ya oke. Pada tadi gajinya berapa ya? Positif sih, kata-katanya positif ya. Sekarang dikasih uang banyak seberapapun, gak ada yang namanya itu cukup, gak ada. Oh. Kalau kasih sayang, itu lebih dari uang. Oh gak, saya gak gitu, kasih uang aja, saya gak usah kasih sayang. Sih. Kan beda, kan bukan bapakku kamu. Lu aja deh Cik, yang nanya Cik. Saya kasih uangnya aja deh. Aku pas gak bawa dompet ya tadi. Masih tetap pelit mah, tetap pelit. Setelah sekian lama berpisah dengan sang ibu, apa yang mau dikatakan Mbak Jindul kepada ibu? Ya, Alhamdulillah. Aku bisa diundang di Hitam Putih, Trust 7 seperti ini. Berkat ibu. Karena apa, sebelum aku ke Hitam Putih, kan aku kerja dulu di Korea. Aku minta doa restu ke orang tua. Tanpa aku mendapat doa restu dari orang tua, terutama ibu ya, aku nggak akan mungkin bisa kepanggil di Korea.
Karena apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Itu emang benar, fakta itu. Terima kasih bu, buat gratis itu. Oh iya. Akan menjadikan cara berbina bagi kemusyawaratan saat dan agama. Jadi itu. Jangan melilian aku gitu toh om. Cuma ketawa ketawa ya. Mungkin udah pernah memberikan sesuatu ke ibu, misalnya ajak umroh, betulin rumah, atau apalah gitu. Belum sih, belum. Soalnya kenapa aku masih menabung untuk masa depan dulu. Yang penting aku nggak sampai memberatkan orang tua. Dan juga itu masih baru-baru ini kan, tidak terlihat sukses. Jadi yang tahun-tahun selanjutnya masih ada problem-problem sih. Okay. Setelah sukses sekarang gimana? Perbedaannya apa yang kamu rasain sekarang? Perbedaannya aku semakin banyak saudara, terutama Bajindo Lovers semakin banyak. Itu yang Bajindo Lovers ya? Iya, ya, Bajindo Lovers. Itu sih yang banyak perubahan. Makin dikenal, semoga aku semakin dikenal, semakin banyak saudara. Aku nggak akan lupa asalku di mana aku harus membuat seperti itu. Baiklah Bu, kalau tadi Bajindo cuma bisa memberikan kasih sayang. Iya. Cika mau kasih ibu handphone. Wih, kasih handphone. Ibu bisa dilihat di sini ada apa? Iya. Ada calon mantu. Iya, video call. Video call. Ismiati ya ini. Siapa ini Bu? Mbak Ismiati. Siapa Mbak Ismiati Ibu? Ya ini. Calon mantu. Cucu mangga, ini sedino ditelepon gak diangkat. Langkane gak diangkat-angkat sedino tak kira ngambek jejer cewek-cewek tuh. Bener kan tuh? Kemar cewek sama. Kamu jawabnya juga gitu. Lo nyanyak. Biar nyambung konversasinya itu. Ibu, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya ini sekalian dengan Reano, Baji Dili alias Parindra Sitik Cahyono. Halo. Mbak siapa? Ismiati. Mbak Ismiati. Dima. Oke Mbak Ismiati. Di Hong Kong. Oh, dari Hong Kong. Oke Mbak Ismiati. Emang bener ya? Oke, okay. Mbak Ismiati ini adalah TKI di Hong Kong. Maaf Mbak Ismiati, boleh tanya Anda sehat-sehat aja atau memang kepalanya agak sakit ya? Diem aja deh tadi. Sinyal Pak. Oh sinyal ya? Sinyal. Oh saya pikir memang sakit. Geraknya aneh gitu. Oh gak sakit. Mbak Ismiati? Iya? Gimana? Bangga sama, ada di sekarang. Seperti boneka Indi ya. Eh tanya dulu, ini pacarnya Mbak Jindul bener gak? Ini Ismiati bener, pacar tuh bahasa Jawanya apa? Cewek, mumpung leres, cewek Mbak Jindul. Leres banget Mbak. Oh iya, iya bener. Ini rumahnya ya, Mbaknya yang masuk, keluar, masuk, keluar yang ragu-ragu itu. Iya, Mbak Jindul. Hai, terima kasih ya udah mati. Orang nyambung aja enggak dari tadi ngomong enggak ada yang jelas ngomong kok. Inilah kamu jadi pacaran itu kayak begitu. Tapi lancar, Kak Cika itu datanya habis mungkin. Iya, kuotanya. Iya, sudah tidak. Ya mah gitu, kalau ada ceweknya udah gitu ke saya. Ya yes, sih Pak, emang lowbat lagi Pak. Lowbat, ya udah. Kita punya apa itu? Kita punya apa itu? Kita punya surprise ke Mbak Jindul, luar biasa. Wow, berat sepertinya. Wih, berat nggak sih? Ah. Berat. Berat nggak? Nanya dong. Nggak, nggak tanya. Berat nggak? Berat. Ya, saya, ya. Aduh, Pak. Berat, Pak. Ya udah, berat. Ya. Udah, dah. Sini bantuin. Nah, udah, Pak. Kesan oleh kadu, guys. Kadu gancik. Ayo, coba silakan duduk dan dibuka. Terima kasih. Silakan duduk. Sama-sama, ini dari Hitam Putih. Oh iya, silakan terima dibuka. Kasih Hitam Putih. Coba. Dilihat. Halo, guys. Sekarang aku di Hitam Putih mau unboxing, guys. Unboxing. Oh. Unboxing, guys. Oke, guys. Unboxing.
Unboxing dari kado hitam putih, guys. Biar mantap melegenda, kita buka dulu. Ini nggak apa-apa nih, emang Om Jen. Oh, buka. Coba di close kameranya seperti apa sih? Bro, bantuin buka, Bro. Oh, iya, oke. Ya, ini sih. Ini. Iya. Anu ya? Udah. Sambil nge-vlog dong ngomongnya. Oh iya, guys. Ini pertama dibuka bungkus kadone sih, guys. Enak apa ya jerone ya? Aku khawatir kena jerone nek kodok, guys. Macam ini, yang kejutan ini ya. Sapanya? Iya. Apa ya ini ya? Wih, saya juga takut nih. Ada apa sebenarnya? Mas Bajindo pelan-pelan nanti kena ibu Cepat. Ini semangat apa, ini. Iya. Ntar dan kadonya besar ini tapi kotak-kotak kecil lah. Duh. Loh. Alhamdulillah, guys, aku oleh koper, guys. Mas warna abang pisan, guys. Lah. Ya wes, guys, ya. Aku ateng mulai sih. Bye bye. Belum. Oh, belum. Ini cerah dia. Maaf, barusan dikasih tahu itu. Sorry, barusan. Barusan dikasih tahu itu ya, maaf. Baju. Barusan itu baca dong. Ah. Oh, ada tulisannya juga toh. So, itu loh, maksudnya itu. Oh, ada yang kenapa baju ini pengen banget punya koper itu. Wah, alhamdulillah, itu. Makasih. Selamat ya. Iya. 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 Jadi yang dikasih dusnya ya? Apa? Dusnya. Kok dusnya? Lo gak kan kita beli, kita tuh mau beli dus, cuman memang gak ada jual dus. Adanya dus yang ada isinya kopernya. Ya udah, jadi makanya udah kita keluarin. Yang gak penting udah kita keluarin tadi ya. Yang penting tuh apa? Koper. Orang dia lebih seneng lihat dusnya tadi kok. Mas Najib dong, pilih koper apa pilih dus? Pilih koper. Kenapa sih pengen koper banget? Ya karena waktu itu aku pas nggak ada koper sih, jadi gimana ya mau OTW, tapi waktunya mepet, nggak ada koper ya udah gimana lagi. Benar, karena waktunya mepet tidak ada koper, maka kita pakai dus. Oke, baik, ya udah kita kasih kopernya, saya break dulu, nanti kita akan lanjut lagi selesai satu ini dan baru-baru kita Terima kasih.